Ladies and gentlemen, and now we come to Gianyar Regency. Under the leadership of the Gianyar Regent, Imade Agus Mahayastra, and the Deputy Regent, Anna Agung Gedemayung, in 2002, appoints the Gianyar Suwana Association as a paid higher member to integrate the theme of 34th Bami Art Festival 2022. The Gianyar Regency episode present Pet Aya performance entitled The Sukiya. Hadiah Besucian adalah sebuah garapan yang terinspirasi dari prosesi menyucikan simbol-simbol atau pralinga Ida Betara dan Pratiba di situs-situs air atau beji sebelum dimulainya sebuah upacara keagamaan. Prosesi ini melibatkan berbagai unsur atau perangkat ritual Bali, mulai dari sarana prasarana upacara hingga musik gamelan pengiring.
Pada kesempatan ini, barisan PAI diawali dengan gadis pembawa papan nama kabupaten, dilanjutkan dengan pasepan, petirtan dan canak sari, kemudian barisan upenanggo yang terdiri dari bandrangan, kober dan teduk agung yang diiringi musik gamelan selonding. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Basutia is a performance inspired by the tradition of consecrating the symbol of religion of either the Tarek and Trotino as a warrior before the start of the ceremony. This tradition is founded by the ritual elements or instruments ranging from ceremonial facilities to the accompanying of the music. And on this occasion, begins with the goal of Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Badung Regency.
under the leadership of Regent Iyawan Giriprasa, the future Regent Iputu Suryani. On this occasion, Scott Pedaya, guide the flying line of Regent Iyawan Giriprasa. This line given the appearance of the Regent's nameplate and full of guide the Regent's story of the regional symbol. There is a line of Uparengu, Tadung and Bandra, and Sekar Jepun dance, which is the dance of Baru Regency Master. After that, the next lineup is youth dressed in traditional costumes of the Rakan, Payas Madia, and Payas Agung, accompanied by gamelan music, Gong Suling. The Pedaya Besarur Baru Regency also presents the Barong Landung and line carrying New June, or a water container. Untuk mengimplementasikan tema Pesta Kesenian Bali tahun 2022, Kabupaten Badung menampilkan garapan dengan judul Siak Iya. In implementing the 2002 Bali Art Festival, Baru Regency and Besarur Presidency performed title Siak Iya. Siak berarti perang, dan pada hakikatnya manusia dalam kehidupan keseharian selalu berperang dengan dirinya atau pikiran-pikirannya. Iya berarti air. Tiada lain adalah sumber kehidupan manusia, sehingga sumber air tersebut senantiasa harus dijaga demi kemakmuran manusia. Excellences, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Denpasar City. Denpasar City under leadership of Mayor Igusti Ngurah Jaya Negara and Deputy Mayor Ikare Agus Arya Wibawa. This year, Ped Ayu sent Seke Ati Asti Sewete Suara Sesetan as a Ped Ayu Ambassador. Hadirin Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota Igusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota Ikade Agus Arya Wibawa, pada PDAYA tahun ini memutus Seke Asti Suwete Suara Sesetan sebagai Duta PDAYA. PDAYA diawali dengan barisan identitas kota, dimulai dari gadis pembawa papan nama kota dan lambang Kota Denpasar bertuliskan moto Pura Diva Balabhavana. Ladies and gentlemen, Pet begins with the line of the city identity, starting with the girl carrying the city nameplate and the emblem of the city of Denpasar with the motto Pura Diva Balabhavana, which means the government obligation is to increase the prosperity of the people. Di belakang lambang kota disajikan barisan muda-mudi berbusana khas daerah, dilanjutkan dengan barisan pasukan pembawa teduh, dilanjutkan dengan barisan penari lego dan penari okokan yang diiringi gamelan berba, dilanjutkan dengan barisan ikutannya muda-mudi berpakaian berlipatan menjunjung jumlah tempat air serta okok-okok dari daerah.
yang diiringi dengan musik gamelan. Yang dimaknai sebagai perjalanan air pembawa keharmonisan. Ide gerakan ini terinspirasi dari Kisah Empu Kuturan sebagai yang berupaya menyatukan multisekte yang ada di Bali menjadi supremasi besar konsep Trimurti. Empu Kuturan berhasil menciptakan harmonisasi kehidupan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Hindu Bali pada peradaban hulu hingga hilir, ibarat air yang menyuburkan segala sumber kehidupan pengetahuan. Trihitala Kuning Toil mengajak kita senantiasa menjaga keharmonisan Nusantara dan memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. This peda air elevates the spirit of Trihitala Kuning Toil, which is interpreted as a journey of water that brings harmony. The idea of this word was inspired by the story of Empu Kuturan as an attempt to unite the multi-sectional body into the greatest supremacy of the three working concepts. Empu Kuturan, that is, to succeed in creating harmonization of the spiritual, social, and cultural life of the Balinese Hindu community from upstream to downstream civilization, like water that fertilizes all sorts of life and knowledge. Hadirin, gerakan ini diiringi oleh gamelan Adi Muradana dengan penataan komposisi musik bagaikan lagu air yang menghadirkan nama penyejukan yang diberi nama Balon Banyu Riu. This peraya, ladies and gentlemen, is accompanied by Adi Muradana with the composition of the music composition, like an immersive but soothing water.
with its name, Bala Banyu. Thank you.
guest, ladies and gentlemen. Undeksa in this occasion also presented the Ngoncang tradition. Ngoncang is a tradition of pounding around Italian society. It produces a pounding kantungan sound. This procession is accompanied by delegasi kata. Masih ada yang mungkin itu deh tadi. Enggak, aku enggak dengar, enggak perhatiin. Lumayan dong. Ini lu bisa. The excellency is coming there. We are interviews. Museum Pacific. Museum Pacifica. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Pacifica Museum on this occasion featured Pan Iron, which was packed with various thematic offerings in line with the theme of 44th Bali Art Festival 2022. The Pan Iron procession began with displaying the identity of Pacifica Museum, followed by the Parade Line, the Balinese traditional dress line, the flower gabokan line, and June, a water container. Museum Pacifica pada kesempatan ini menampilkan peda air yang dikemas dengan berbagai sajian tematik selaras pesta kesenian Bali. Prosesi peda air diawali dengan menampilkan barisan identitas, dilanjutkan dengan barisan upper renggel, barisan busana adat Bali, barisan gebogan bunga, dan barisan pembawa jun atau tempat air. Sebagai implementasi tema pesta kesenian Bali, Museum Pacifica menampilkan fragmen Dewi Danu. Gagasan ini terinspirasi dari fenomena yang terjadi saat ini, di mana alam mulai mengalami eksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. As the implementation of the 2022 Bali Art Festival theme, the Pacifica Museum display the Dewi Danu fragment. The idea of this work is inspired by the current phenomenon where nature is being exploited by irresponsible people, resulting in imbalance in the ecosystem of life, especially those related to the existence of water. Thank you.
senang saya di sini. Yang belakang depan itu senang. Kenapa? Pasti banyak yang BI ya. Dewi Danu meminta agar rakyat Bali mengadakan ritual terhadap sumber-sumber air dengan tujuan menjaga, melestarikan demi kelangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan dari segala makhluk di muka bumi ini. Tidak hanya cukup mengadakan upacara ritual, melainkan lebih ditekankan kepada implementasi secara nyata dalam memelihara dan menjaga sumber-sumber air agar dapat digunakan bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga dapat berkesinambungan untuk generasi selanjutnya. Sukawati Pancakarti. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia dan perbankan senantiasa menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah yang cukup.
pecahan yang sesuai dan layak edar di wilayah provinsi Batam. Seperti air sebagai sumber kehidupan, rupiah hadir untuk mendukung situasi kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Rupiah juga hadir untuk turut serta menjaga kelestarian alam, seni dan budaya Indonesia melalui desainnya yang merefleksikan kekayaan keberagaman bangsa. Melalui rupiah masyarakat bisa mengenal di Gusti Ketut Puja, Pura Ulendana, Tari Lego, Tari Pendet, hingga Tenun Geringsing. Hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia tampil dengan sebuah gerakan tari, Pemutaran Kiri Mandala. Diceritakan para dewa dan para raksasa ingin memperoleh air minum. Konstruksi, digital dan online onboarding yang dimiliki Bank BPD Bali, di mana mencerminkan bahwa Bank BPD Bali berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali dan juga Mataram yang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain, Bank BPD Bali turut aktif dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Sebagai buktinya, hari ini Bank BPD Bali ikut tampil dalam garapan yang berjudul Hirte Amerte, Air Kehidupan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Dewi Sri dan Dewi Rahus Tengah adalah simbol kesuburan, kekayaan, kemakmuran dan kedermawanan yang selalu dipuja oleh masyarakat Bali. Di Bali, perayaan Abu Ordalan Betara Rahus Sedana dipercayai sebagai berkah bagi pelaku usaha, lembaga-lembaga perkreditan seperti Bank Pembangunan Daerah Bali, dan seluruh masyarakat Bali selalu memuja beliau supaya diberkahi kelancaran usahanya. Dalam memuja beliau diperlukan sarana seperti bebandengan dan tirta sebagai peleburan dasemalo untuk mendapatkan kesucian sehingga Tuhan dapat melimpahkan rahmatnya. Diceritakan keagungan Dewi Sri yang memikat dua raksasa Kuduk Basur dan Bahu Sri. Dua raksasa ini ingin mempersuntingnya, namun mendapat hadangan yang maha dahsyat dari Dewa Wisnu. Dan akhirnya kedua raksasa Kuduk Basur dan Bahu Sri dapat ditaklukkan oleh Dewa Wisnu. Akhirnya Dewi Sri kembali memperoleh tirta kehidupan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di jagat raya ini. Tirta Amerta bersama Bank Pembangunan Daerah Bali. Mari kita menjaga semua sumber air yang ada di jagat raya ini sehingga kembali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali. Nangu Satkerti Loko Bali, menjaga keharmonisan alam untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Itulah BPD Bali. Exhausted, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Universitas Udayana. Udayana University is having its head on you by presenting a line of writing. It begins with an end plate covered by a canvas of sun, sugar cane, bandra, and a balloon.
next is the accompaniment of the traditional Indonesian flute. This is an epic of the traditional regional clothes was followed by legong dance, panda dance, and Saraswati dance. Saraswati or Dewi Dewi Saraswati is a symbol of the goddess of knowledge who gives the gift of knowledge to all students studying at the University of Unair. This Saraswati dance will be accompanied by gamelan gong flute, and a flute girl was chosen to give the impression of coolness, harmony, and selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema pesta kesenian panah dan kerti. Barisan ini diawali dengan kajian orang yang mempersembahkan dirinya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang mengalir, semua di dunia ini bisa tumbuh subur, yang digambarkan dengan petani tebogan sebagai simbol hasil bumi. Tari gebogan akan dikolaborasikan dengan penari teduh sebagai simbol keteduhan dan kesejukan yang hari ketika hasil bumi dapat dipanen dengan baik. Next row, distinguished guests, ladies and gentlemen. We have reached to the theme of the Bali Art Festival, Danu Kopi. This lineup begins with a dance offering that presents Yadnu to glorify water as a soul of life. Furthermore, the flowering flowing water, everything in the world can thrive. It is depicted with the Gobokan dancers as the symbol of the produce of the earth. This Gobokan, ladies and gentlemen, will be collaborated with Tetun dancers as a symbol of the shade and coolness that comes when crops can be harvested properly. Selanjutnya disusul dengan sajian Tari Garuda Tirta Amerta. Sajian ini memberikan benang merah dari asal-usul air sebagai sumber kehidupan. And after that, ladies and gentlemen, followed by the presentation of the Garuda Tirta Amarta, the unification, driving a common thread from the origin world as a soul of life. The Garuda Amarta defeats the struggle of the Indian city to get Tirta Amarta as the world of life to save. Tari Garuda Amerta menggambarkan perjuangan Garuda dalam hitungan tidur yang penuh kedinginan berjuang mendapatkan Tirta Amerta sebagai air kehidupan untuk menyelamatkan ibunya. Ladies and gentlemen, next we present Universitas Cinta Negeri Igusti Bagus Sugriwo Denpasar. Igusti Bagus Sugriwo State University, Indo University. This year's PAI
Maya presenting the works of Ida Ratu Ayu Mas Menteri. Tell us about the figure of Ida Betara Dharma, who's also named Ida Ratu Ayu Mas Menteri, who is residing in Mount Tampa, Mount Tampa, studying his journey to support the replacement process by the folk. The figure of Ida Ratu Ayu Mas Menteri transformed into a grandmother who was dressed in rags and red water. Sebagainya, hingga pada akhirnya beliau kembali ke Tampu Biak. Thank you.
Vista or Five Vista that flow from the lake as a source of the river. And the five represent breath, direction, color, reverence, and ever for the color. The five Vistas are Kamada, Sanjiva, Kundalini, Pavitra, and Kamala. Sajivani is the world of life created by love as well. To awaken a sense of peace. Kundalini is the creation of the world, the holiness that awakens consistency. Pavitra, created by love is the Pavitra means a nature to clean of your life. It is Sita to awaken balance. Amartya created by Lord Shiva. Sita who eliminated the death. Panchakarti is a guide for anyone who wants to rid the world of food. Natural untouched with the earth. There is only a temple. Hadirin Bandra, tombak yang berhiaskan bulu binatang seperti kobaran api yang menyala-nyala selalu ada di depan karena api adalah penciptaan. Api juga sarana penyucian dalam upacara yang menanyakan segala barang, apa dan petada. Kobaran seperti angin, kekuatan yang dimiliki oleh anak dari Dewa Bayu, Hanoman, angin api udara adalah tali kuda penjaga kehidupan. Bila udara yang ada di alam dan di dalam tubuh lenyap, maka alam akan hancur, tubuh pun akan lenyap. Teduh seperti angkasa, ia yang selalu memberi bumi dari segala macam ancaman dan buah. Maka ia adalah pemimpin, seorang pemimpin yang baik, yang akan sebagai payung bagi dunia. Ia wadah bagi kehidupan, seperti tubuh yang merupakan wadah bagi kehidupan yang bernama jiwa. Jiwa dijaga terus menerus agar jiwa di dalamnya dapat tenang dan tentram. Thank you.
Indonesian Underground adalah otak yang pertama yang menuju tujuh lubang di kepala. Tujuh lubang itu adalah tempat tinggal tempat telur tujuh tirta. Dari mana menghasilkan tirta berwarna putih? Dari seluruh menarik tirta berwarna biru. Dari itu menarik tirta berwarna hitam. Dari mana menarik tirta berwarna biru. Satu lagi tempat mengalir tirta panjang. Oh, my God.